Oke, tadi kita itu sudah bahas tentang beberapa. Oke, bentar, saya salah share. Bentar, saya sharenya harusnya yang ini. Oke. Nah, tadi itu kita sudah sampai di yang punyanya si Edulite yang ini ya. Jadi kita sudah cek. Nah, yang ini kan itu berbayar sebanyak 1 juta rupiah. Kemudian kita akan coba lagi untuk melihat jurnal yang lain. Misalnya ini kan Sinta 2. Nah, misalnya kita mau lihat jurnal yang Sinta 5 misalnya. Jadi kita tinggal klik saja di sini. Nah, setelah kita lihat masuk ke Sinta 5 seperti ini, maka nih search within S5 berarti yang berada di sini pasti semuanya Sinta 5. Nah, ini sudah membesar seperti ini berarti Sinta 5. Misalnya kita masukin dengan kata ini. Ada enggak yang nama jurnalnya ada kata English-nya? Kemudian kita search. Nah, ternyata di situ ada 3. 23. Nah, ini salah satu contohnya, Yavana Bhasha. Kemudian ini dari Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Kemudian ada Celtic, ada JELL, ada jurnal Jupalt, ada ini, dan seterusnya. Ada Jet Adebuwana juga. Nah, sekarang kita akan coba lihat punya salah satunya. Misalnya kita lihat ini, coba ya kita lihat, kita cek, kemudian kita tengok websitenya. Setelah kita tengok websitenya, ini kan Sinta 5 tadi ya sudah. Nah, kemudian kita lihat dalam, kalau kalian mau mengecek berapa isu dalam satu volume di sini. Berarti volume 4 nomor 1, volume 4 nomor 2. Ini juga 1, 2, 1, 2. Berarti isunya sebanyak 2 kali dalam waktu 1 tahun. Nah, kemudian kita lihat ini berbayar apa enggak. Nah, kalau kita mau tahu ini berbayar atau tidak, maka kita lihatnya dari sini. Nah, ini. Ada namanya outdoor fees. Maka kita bisa klik di sini. Bentar. Tetap saya ngehang kayaknya. Indexing kok nggak bisa diklik. Oh, biasanya seperti itu. Coba di sini kita lihat dari order guidelines. Biasanya di bawah sini ada. Oh, kok tidak ada order fees-nya. Oh, ini nggak bisa diklik. Coba kita cari yang lain kalau begitu. Kita tutup, kita masuk ke sini. Kita back. Kita coba yang lain. Misalnya kita pakai yang ini nih. Kita pakai ini aja. Coba kita coba. Kemudian kita tengok websitenya. Sudah, sudah bisa. Nah. Ini bla 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 bla, ini juga tidak ada. Coba kita cari yang lain. Misalnya kita pakai yang ini, coba. Ini ada nih. Nah, ini ada dari IAIN Purwokerto. Kita lihat. Kemudian kita tengok websitenya. Nah, ini istilah lainnya setelah selain outdoor fees juga ada yang namanya article processing. Kalian bisa klik. Nah, berapa? 0 rupiah, Pak. Nah, jadi di jurnal ini itu gratis. Jadi ada beberapa jurnal yang gratis.
Salah satunya ini. And misalnya Journal of Language Education doesn't charge. Jadi ada namanya article processing, ada namanya submission charges. Nah, ada juga publication charge. Nah, kalau yang ini gratis. Misalnya kita lihat cari yang berbayar ya. Misalnya punyanya siapa lagi? Kita lihat dari sini. Misalnya kita lihat dari nih yang di sini satu misalnya kita lihat. Nah, ini ada ini Tevlin Journal di Sinta 1. Kemudian kita lihat kita 1. Kita kunjungin websitenya. Nah, kemudian kita lihat di sini. Bayar atau tidak. Blah, verified plans, peer review process. Bisa diklik di sini. Kemudian di nah nih artikel publication charge. Nah, Tevlin Journal doesn't charge authors for article submission, processing, and publication. Bisa dipahami sampai sini? Jadi ini bayar nggak? Enggak, Pak. Nah, jadi ketika kalian submit artikel ke sebuah jurnal, itu ada tiga biasanya. Yang pertama itu submission, yang kedua itu processing, yang ketiga itu publication. Nah, submission itu ketika kalian submit, mengumpulkan sebuah artikel melalui ke jurnal tersebut. Kemudian sudah masuk, baru diproses. Setelah diproses selesai, nanti ada proses namanya review. Ini belum tentu, kadang keterima, kadang enggak. Nah, kalau sudah keterima, sudah beres, sudah di review, sudah dibenarkan, kemudian ada namanya publikasi. Nah, setiap jurnal itu peraturannya berbeda-beda. Ada yang di sini bayar submission-nya, kemudian processing-nya gratis, kemudian publication-nya gratis. Ada yang submission processing gratis, publication bayar. Ada yang submission gratis, processing, publication itu bayar dan bayar. Nah, itu harus di cek satu-satu ke jurnalnya dengan melihat bagian sininya seperti itu atau melihat di bagian sini nih. Jadi tata letaknya kadang di sebelah sini, kadang di sebelah atas kayak yang ini. Gini. Yang ini juga terakhir gratis nih. Coba kita lihat ya. Soalnya mahasiswa juga ada pernah yang publish di sini. Dan itu gratis. Sebentar, biasanya di bawah ada. Oh, tidak disampaikan sih, tapi yang jelas ini gratis. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bapak, ya. Perbedaan kayak S1, S2-nya itu apa, Pak? Yang maksud dari Sinta itu, Pak? Oke, jadi Sinta itu adalah lembaga pengakreditasi. Mengindeks sebuah jurnal. Kalau di sekolah kalian itu kan ada yang namanya sekolah ini terakreditasi A, terakreditasi B, terakreditasi C. Jelas ya. Nah, kalau jurnal itu 1 sampai 6. Yang paling bagus adalah yang 1. Nah, yang paling di bawah itu 6. Nah, sisanya apa? Sisanya adalah dia adalah jurnal-jurnal yang tidak terindeks. Ketika tidak terindeks, berarti dia itu, kalau sekolah itu istilahnya sekolah yang tidak terakreditasi. Diakui keberadaannya, tetapi dia tidak terakreditasi. Seperti itu. Paham? Oke. Paham, Pak. Ya, ada yang lain? Ada, Pak. Pak mau nanya. Ya, silakan Agung. Mau nanya soal plagiat tadi tuh. Gimana? Misalkan kita bikin artikel terus punya opini yang ternyata opini kita tuh orang lain pernah punya pendapat tentang itu, jadi hampir sama gitu. Itu masih bisa disebut plagiatnya, Pak? Nah, jadi ketika yang namanya opini itu kalimatnya penyampaiannya sama enggak dengan kalimat orang lain. Kalau kalimat penyampaiannya sama persis dengan orang lain, maka itu dianggap plagiarism. Karena sudah pernah diucapkan oleh orang lain. Nah, kita taunya itu sudah diplagiasi, sudah pernah diucapkan oleh orang lain atau belum?
yaitu melalui pembacaan artikel itu tadi. Makanya ketika selesai nulis, setiap jurnal itu meminta kalian untuk mengecek di plagiarism, atau mereka mengeceknya dari pihak mereka. Ketika plagiarismnya itu tinggi, maka itu kemungkinan besar ada ditolak, atau misalnya disuruh revisi, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, makanya, oke, saya tunjukkan ya. Misalnya kita lihat ya. Kita lihat apakah dia itu plagiarismnya tinggi atau rendah. Misalnya, artikel yang bagus, jurnal yang bagus itu terindeks, lembaga pengindeksnya bagus. Kayak misalnya kalau di Indonesia itu lembaga pengindeksnya adalah Sinta. Nah, kalau di dunia internasional namanya Scopus. Nah, kayak misalnya jurnal-jurnal yang ada di Indonesia itu juga ada beberapa yang sudah terindeks secara internasional. Namanya terindeks Scopus. Kita kasih contoh saja misalnya dari UPI Bandung misalnya. Oke, saya coba share ya ke kalian. Saya tunjukkan ketika sesuatu itu plagiarismenya tinggi atau tidak. Oke. Misalnya kita lihat dari Ijal. Ijal itu dari UPI. Kita lihat yang paling baru dari sini. Misalnya sebentar ya, masih loading. Nah, setelah itu kita akan buka coba satu artikel yang terbaru. Misalnya kita lihat ini kan yang volume 10 nih. Nah, ini artikel-artikelnya ya. Reading English as a Foreign Language. Kemudian, Interabilities and Strategies. Hard Begin English. Nah, ini aja nih. Ini lebih gampang kayaknya dipahami. Oh, ini aja nih. Lebih gampang lagi. Judulnya adalah Exploring Student Achievement and Perception in an Online Flipped Grammar Course. Jadi, ada sebuah kelas grammar. Kelas grammar ini diajarkan secara flip, berarti separuh online, separuh offline. Kemudian mau dicari nih, student achievement and perception. Cari tahu tentang achievement mereka sama persepsi mereka itu apa. Oke, kita langsung ke lokasi saja. Kita klik. Kemudian kita lihat PDF-nya. Klik. Saya tunjukkan saja. Jadi supaya buat kalian langsung bisa, oh ternyata seperti itu gitu. Nah, setelah kita klik seperti ini, kemudian bentar, ini bisa di full. Oke. Saya loading. Nah, ini published di bulan Januari 2021, volume 10, nomor 3. Nah, maka kita lihat yang menggunakan kalimat. Misalnya kita lihat kalimat yang mana ya, sebentar. Yang kira-kira kalimatnya pendek saja. Jadi nanti biar gampang untuk kita bahas. Misalnya, bentar. Jangan di bagian sini, di atas kali ya sedikit. Sebentar. Nah, ini nih. Ini misalnya nih. Ini ya. Ini. Oke, saya akan copy. Oke, nanti saya akan tunjukkan ke kalian ini. Kemudian kita cari. Saya copykan dulu sebentar. Saya di copy di tempat lain. Oh ya, di sini aja. Misalnya saya buka Drive. Kemudian saya buka apa ya? Oh ya, ini aja. Nah, biar saya nggak usah ngebuka-buka. Kenapa ini? Oh, salah. Drive ya harusnya. Kemudian kita lihat dari sini. Nah, setelah itu kita masukkan di sini. Oh, kurang gede ya. Ini ya kalimatnya ya. Nah,
seperti ini, setelah kita dapat kalimatnya seperti ini, kita akan cari ini sumbernya dari mana sebenarnya. Oke, sebentar. Oke, ini ke sini. Karena ini hanya satu kalimat saja. Sebentar, biar. Berarti ini penulisnya siapa? Idenya ini diambil dari mana? Lauri Lab. Oke, sekarang kita lihat. Kita cari ya. Siapa sih itu? Lauri Lab sama si ini ya, kalimat ini. Lauri Lab sama si Lightbone. 2012-2013. Kita cari yang ini dulu. Lauri Lab. Kita cari di paling bawah. L. Ini ya, berarti ini diambil dari buku. Oh, dari buku ya. Bukan mau susah ngeceknya. Lightbound juga ini diambil dari buku. Oke, saya kasih cari yang lain deh. Jangan yang itu berarti sumbernya. Kita cari yang bukan sumber dari buku. Oke, karena itu akan susah ngeceknya buat kalian. Oke. Nah, ini nih. Ini aja nih. Ini Wong et al. Kita cek dulu. Wong itu dia buku atau artikel. Kita cek. Wong. Wah, ini bisa nih. Ini ya. Saya copy dulu yang ini. Oke, saya tulis di sini dulu. Jadi ini tidak jadi. Ini sumbernya. Oke. Kemudian kita lihat kalimatnya tadi di atas. Nih. ...2018 kan? Ya, benar. Oke. Nah. Oke, saya satuin dulu. Oh, saya tak seperti ini biar cepat ya. Nah, gitu. Saya lupa caranya. Nah, ini juga bisa nih. Nah, ini berarti juga sama. Ini berarti ini ya. Nah, ini kan penulisnya. Kita lihat dari sini, diambil dari yang paling bawah tadi. Di mana? Wang, 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 wang. Nah, ini. Misalnya saya copy. Kemudian saya ikan di sini. Nah, ini ya. Jadi ketika kalian lihat di sini, ini, sebentar saya gedekan. Ini namanya, nama artikel ini adalah yang di garis miring ini adalah nama jurnalnya. Kita cari ya, Computer Assisted Language Learning Journal. Oke, kita cari di sini. Computer Assisted Language Learning Journal. Oke, ini ya. Ini nama ini diambil dari sini. Call ini. Kemudian kita lihat dia itu this journal. Oke, kemudian kita lihat mana ya, kita lihat di dan udah. Nah, kita lihat di sini browse-nya issue. Nah, jadi kita lihat tadi kan issue berapa? Kalau kita lihat di sini tahun 2018 berarti volume ke kelima.
5. Ayo, volume ke Volume 31. 31, isu ke 5. 5. Jadi bacanya gitu. Jadi volume ke 31. Ini tahun 2018 ya. Jadi kita klik yang di sini. Tahun 2018 mana? Ini tahun 2018. Isu ke 8. Kita nggak mau isu ke 8, tetapi isu ke berapa tadi? 5. Nah, ini isu 56 jadi 1. Nah, tadi judulnya apa? Yang nulisnya adalah Wang. Wang judulnya itu yang ini. Enhancing beginners learners around proficiency. Enhancing, kita cek. Judulnya adalah Enhancing. Ini langsung ketemu. Tuh. Jelas ya? Nah, kemudian kita cek full text seperti apa. Nah, kalau kalian lihat seperti ini adalah teksnya, artikel aslinya, ini abstraknya. Nah, ini berbayar karena di sini harganya berapa? Cara pembayaran harganya adalah $45. Oke. Ini untuk cuma 48 akses. Jadi kalau kalian mau punya akses terhadap ini, dalam waktu 2 hari 2 malam harus bayar $45. Berapa itu duitnya? Kali misalnya sekarang 15.000, 450.000 ditambah 200.000, ya sekitar 800.000 lah harganya. Ini ilmu tuh mahal. Nah, bagaimana supaya kalian bisa akses ini? Saya kasih tahu caranya ya. Nah, ini ada namanya DOI. DOI-nya kalian copy. Copy link. Kemudian, salah. Kemudian kalian ketik ini. GitHub. Pilih yang paling atas. Nah, kan yang tadi tuh. Yang tadi. Setelah itu kalian kontrol V. Yang tadi kan sudah saya copy tuh. Sudah di copy. Ini kan 872 belakangnya. Nah, dari sini ya, 872 ini di-copy, setelah itu dibuka. Jangan lupa bismillah ya, karena kadang ada masalah dengan, kadang ini server ini juga kadang lumayan down, kadang. Semoga hari ini bisa. Aduh, nah, ini kenapa ini? Nah, sambil menunggu ini, kita lihat, bandingkan, kita coba pahami, oh iya lagi bermasalah, biasanya bisa ini. Kita coba lagi ya. Oh, bisa nih, bisa. Alhamdulillah bisa. Nah, ini artikelnya. Ini bisa di-download. Tinggal disimpan. Misalnya namanya Wang 2018. Oke. Sudah terdownload ini. Nih. Dan ini tidak berbayar. Nah, sekarang kita lihat. Sekarang saya coba buka ini ya. Klik. Ini artikelnya ya. Sudah terdownload. Judulnya Enhancing Beginner Learner's Proficiency in Flipped Chinese Foreign Language Classroom. Ini dipakai di sini. Oke. Okay. Nah, kalimat yang di-copy apa tadi? Kalimatnya adalah ini. Teachers can then focus more on helping students in group discussion and collaboration. Nah, ini adalah kalimat yang di... Yang di intinya ini. Di dalam sebuah kelas, kalau menurut Si Wang dan teman-temannya, ini, yaitu yang diambil dari sini, Wang Naan sama Claire Wright, itu kata dia, guru itu bisa fokus lebih dalam membantu siswa untuk berpartisipasi di dalam sebuah praktis, group discussion, dan collaboration. Cuman ngomong kayak gitu. Jadi harusnya guru itu bantuin muridnya supaya mereka lebih aktif di dalam latihan-latihan, di dalam diskusi, dan juga di dalam kolaborasi. Jadi dalam sebuah artikel ilmiah, ketika kalian mau menyampaikan sesuatu, itu harus ada sumbernya. Nah, ini sumbernya. Ini kita lihat. Kita copy misalnya. Kita lihat ke sini. Misalnya.
Nah, misalnya kalian lihat di sini itu, kemudian kalian bisa lihat di bagian abstraknya dulu. Bla 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 bla. Kemudian, nah, maka kalian bisa, misalnya di sini kalian coba search ini, kalimat ini. Ada enggak sama persis? Bentar, sebentar. Bentar. Ini. Copy. Kemudian kita lihat di sini. Nah, kita coba. Nanti ngomong. Nah. Enggak ada. Nah, coba kalau kita lihat dari kata ini aja. Misalnya dengan kata praktis. Nah, berarti itu tidak copy paste, merapikan, merangkum. Nah, coba. Enggak ada. Nah, coba kita pakai kata discussion. Collaboration saja. Enggak ada. Nah, berarti itu pakai kalimatnya sendiri. Nah, itu bisa diperoleh kita lihat dari sini. Misalnya kalian baca nih. Dirang, coba kalian baca dari mana ya? Sebentar. Di sini enggak ada sih, sebentar. Di bagian sini bla bla bla, di sini enggak ada. Coba kita lihat. Ada 6 kata-kata discussion. Coba kita lihat satu persatu. Bukan, bukan. Harusnya kita lihat di bagian, coba kita lihat ya. Karena ini saya juga baru pertama kali. Conclusion. Bla 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 bla. Oke. Bentar. Kalimatnya itu teachers focus more on helping students. Coba kita lihat pakai helping students. Tidak ada focus. Enggak ada. Oke. Sebentar, di bagian conclusion harusnya ada ini. Oke. Nah, ini kalau misalnya, oke, ini sebentar lagi waktunya habis, tapi belum ketemu nih. Jadi abstraknya saja ya, kita baca bareng-bareng abstraknya. Okay, but is it true that learners expose blah blah blah? It's how for psychosocial. Oh, berarti ada di discussion. Sebentar. Harusnya ada di sini nih. Kita coba lihat. Oke. Di sini ini merupakan, nah kalau seperti ini tidak ketemu berarti si penulis ini merangkum, harus membaca semuanya. Practice discussion and collaboration. Practice discussion. Coba kita
cari kata quotation ada enggak sih? Oke. Ini. Oke, ketemu. Oke. Ini kan collaborative approach. Jadi ketika ini disampaikan di sini bahwasanya teachers itu nih kalau kalian baca di sini allow learners to acquire level content knowledge outside of the classroom, make full use of face-to-face class time untuk mengembangkan high level analysis and interaction. Jadi teachers tetap dibimbing oleh si guru. Tapi harus mengembangkan collaborative approach. Nah, collaborative approach artinya kalau di sini collaboration. Helping students di sini merupakan mana dari helping students itu dari sini ini kan adalah mana ini teacher's guidance under teacher's guidance. Jadi guru di sini sebagai pembimbing. Ketika sebagai pembimbing maka dia membantu siswa, membantu siswa untuk, nah kalau kalimatnya di sini membantu siswa untuk engage in practice, berarti untuk berkegiatan di dalam kelas, group discussion dan berkolaborasi. Makanya di sini menggunakan collaborative approach. Bisa dipahami nggak sampai sini? Bisa Pak. Oke, ya, jadi bisa. Seperti ini tuh kadang, nah inilah yang dimaksud dengan, nah ini menggunakan rumus yang namanya summarizing. Jadi menurut si Wang ini, untuk menulis ini kalimat ini, si penulisnya, penulisnya, Joyri Ahmad dan Muhammad Akram Arifin itu harus membaca ini secara lengkap. Setelah dibaca secara lengkap, kemudian disimpulkan hasilnya seperti ini. Gitu. Nah, itu ada di bagian introduction sini. Di bagian sini nih, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Lumayan panjang kan nyari seperti itu. Nah, jadi nanti ini sudah masuk ke penutupannya. Ini kan ada di record. Nah, jadi nanti ini kalian di mata kuliah ini itu belajar untuk bagaimana cara menulis seperti itu. Memang tidak mudah, tapi pelan-pelan kita akan belajar bareng-bareng. Nah, perkuliahan ini adalah perkuliahan sesi writing yang terakhir. Jadi setelah ini kalian tidak ada mata kuliah writing lagi. Langsung ke konten. Nah, di sini itu luarannya nanti harapannya kalian bisa menulis sebuah artikel. Memang tidak harus yang sebagus di yang publish di kayak yang punya Ijal itu tadi. Paling tidak bisa publish di Sinta 5, Sinta 6. Syukur-syukur Sinta 4 seperti itu atau Sinta 3. Dan ini bukan hal yang tidak mungkin karena senior kalian juga sudah beberapa yang bisa publish di sana. Bisa dipahami ya? Nah, kalau kalian tidak percaya silakan tanya ke senior kalian. Nah, untuk itu mulai semester depan, mulai semester depan, mulai pertemuan yang akan datang, kita akan belajar menulis di bagian academic writing. Fokusnya hanya ada dua sebenarnya. Yang pertama itu summarizing, kayak tadi. Jadi ketika ada sebuah artikel, kira-kira apa ini intinya? Yang kedua yaitu paraphrasing. Ketika kalian memparaphrase sebuah kalimat dengan kalimat kalian sendiri, bagaimana cara penulisannya? Nah, itu yang akan kita pelajari di semester ini. Tapi kita akan membuatnya supaya nanti kalian tidak kaget ketika menulis skripsi, maka kita akan latihan. Karena artikel itu adalah versi mini dari sebuah skripsi. Bisa dipahami ya? Nah, jadi silakan kalian banyak-banyak diskusi dengan senior kalian. Nah, nanti oke. Okay. Untuk semester pertemuan yang akan datang, silakan kalian cari satu artikel. Ya, satu artikel
yang dari Sinta, terakreditasi Sinta boleh, terakreditasi Scopus lebih bagus. Sinta 1, Sinta 2 itu lebih bagus. Tapi artikelnya yang tentang pendidikan bahasa Inggris, bukan yang lain. Cari, cari satu artikel, kemudian baca abstraknya saja. Ya, baca abstraknya, pahami abstrak. Sudah paham ya? Nah, besok nanti kalian ketika itu nanti silakan untuk di-share. Tidak harus paham banget, yang penting kalian sudah berusaha. Jadi Pak, ini saya yang nemuin artikelnya ini, judulnya diambil dari jurnal ini terakreditasi ini, kemudian ini yang saya dapatkan maksudnya adalah seperti ini. Nah, nanti kita akan cek seberapa jauh pemahaman kalian dalam membaca itu. Gitu. Jelas ya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Nah, kalau belum ada, berarti saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Nanti untuk pertemuan ini, saya akan upload di YouTube, karena ini saya record, jadi nanti kalian bisa tonton lagi. Kalau misalnya nanti ada yang bingung tadi, itu sebenarnya Sinta itu apa? Ini itu apa? Oh ya, saya tunjukkan satu lagi ya. Sebelum saya ini. Tadi kan saya bilang Scopus, tapi saya belum tunjukkan Scopus itu apa. Oke. Nah, ini kan tadi kita ngambil dari sini ya, sebentar. Maksudnya. Oke. Nah, ini kan diambil dari sini, IJAL. Indonesian Journal of Applied Linguistics, yang mengeluarkan adalah Balai Bahasa Universitas Pendidikan Indonesia. Nama jurnalnya adalah Indonesian Journal of Applied Linguistics. Nah, kalau mau ngecek di itu internasional di sini. Schema Go Journal Country Rank. Jadi ranking berapa dia? Nah, kita lihat masukin nih, sudah saya pernah cek. Indonesian Journal of Applied Linguistics, misalnya kita klik di sini, oke, okay. Maka akan keluar. Oh, ini ada Indonesian Journal of Applied Linguistics. Nah, kita klik. Nah, negara asal Indonesia, H indeksnya 7, yang membuat Universitas Pendidikan Indonesia, fokusnya adalah di language and linguistics, linguistics and language. Fokusnya, subjeknya berarti art and humanities, social sciences. Ya, tipenya berupa jurnal. Kan tadi nama jurnal ya ini ya. Nah, set ke bawah. Nah, ini rankingnya. Jadi kalau di jurnal itu ada Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, ini sudah di ranking 2. Paling tinggi ranking 1. Kalau di Sinta itu, ini masuknya di Sinta 1. Misalnya kita cek di Sinta, itu dia Sinta 1. Kalau ini 1, 2, 3, 4. Q1, Q2, Q3, Q4. Ini sudah di level 2. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Nah, ketika kita klik di sini, misalnya kita cek di sini, kemudian ini Indonesian Journal of Applied Linguistics, kemudian kita klik. Sinta 1, terakreditasi Scopus, terindeks Scopus, dan juga Garuda. Seperti itu. Jadi cara ngeceknya seperti itu. Oke. Nah, terima kasih. Akhir kata, tidak ada yang mau nanyakan ini? Tidak. Tidak.